guys, kembali bersama saya si Kantang dari channel Biru. Oh ya, saya baru ingat channel Biru sudah lama saya tinggalin sejak ada masalah-masalah sedikit menyimpang terkait channel ini ya. Jadi saya berusaha untuk ganti namanya. Jadi Young to the Ne to Bali alias Ne yang dihilangin Young Bali saja. Nama channel ini adalah Young Ne. Ah, Young Bali maksudnya. Young Bali. Klik subscribe, like, comment. Ya bagi kalian yang kepingin ikutan giveaway dari saya, wajib follow Instagram ada di bawah sini. Di bawah-bawah sini nanti anda kelihatan kok tadi. Cara mengikutinya gampang. Like juga video ini, yang ini, video yang ini. Subscribe pastikan, sertakan komentar seru kalian dan klik kalian. Dan juga follow IG kami pastinya. Dan pengumuman akan diadakan di live streaming Instagram saya. Oke, let's go. Wajib ikut, oke? Wajib ikut, langsung follow aja. Dan besok saya akan membuat konten yang menarik dari sebelumnya. Tunggu saja kesempatannya. Let's go. Adegan daring ini diambil waktu saat pandemi COVID-19 masuk ke daerahku. Kelihatan bro, apa arti kata TAKUT? Apa? Kok kamu apa katanya? Kamu apa arti kata takut bagi kamu? Bagi anda? Ya, yang penting gak jongos. Tinggal jongos, tinggal jongos, tinggal jongos, tinggal jongos, tinggal jongos. Woi, apa arti kata banci? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kamu tahu nggak? Yang pasti. Ini adalah asli banci, adalah asli banci, adalah asli banci. Yang asli kan banci. Sekarang yang keberapa? 3. Oh, yang ketiga. Ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Apa arti kata abas? Abas. Abas. Abas itu adalah mencabut anggap pohon. Mota abas pohon ini, mota cabut pohon ini pun abas dalam bahasa Bali adalah mencabut. Berarti sudah ya, abas dalam bahasa Bali itu artinya mencabut di sela pohon. Dan abas langsung. Sekian dulu untuk hari ini. Jika kalian ingin mengikuti giveaway dari channel ini bersama saya dan juga ini adik saya, saudara kemar saya, silahkan lihat di kolom deskripsi. Karena follow juga Instagram saya, Young Bali Rap. Oke, di bawah sini nanti tulisannya. Kalau sudah diedit, pasti ada di sini. Kecuali tukang editnya nggak goblok, pasti ada di sini. Ya, sekian dari saya, silahkan. Tapi tunggu sebentar, apa arti kata memunyi? Kata memunyi adalah sebuah kata yang ditunjuk kepada seorang untuk menyampaikan sikap atau sesuatu pendapat kita ke orang tersebut. Salam dari saya berdua, bukan Biru lagi, melainkan Young Bali. Young Bali. Young Bali apa Young Bali? Young Bali. Oke. Young Bali. Oke, salam. Salam. Yang salam yang baru apa usah? Persahabat nih lagi. Jangan. Salam satu tujuan. Satu tujuan. Satu tujuan. Salam satu tujuan. Salam satu tujuan. Ya. Lampau sering kau buat air mataku. Tak pernah kau tahu dalamnya rasa cinta.